Oke guys, lagi bersama Reza Kuntong dalam gameplay PS2. Hari ini masih melanjutkan Yu-Gi-Oh! Monster Colosseum ya, yang udah di mod dengan Libra mod. Hari ini saya akan coba karakter-karakter yang ada di area 2 nih. Dan saya akan mulai dulu dari si Weevil Underwood. Maksud dia tipe wood ya, berarti harusnya sih kita lawannya api. Dan jangan bawa-bawa angin ya. Duel malam-malam ya di hutan. Banyak kunang-kunang. Oke, saya skip-skip aja lah percakapannya. Saya agak kurang suka dengan dengar dubbernya dari si Underwood yang internasional ya. Kayak suara badut gitu dia. Coba ini dah. Yes, saya dapat jalan duluan. Saya akan nyerang duluan. Kalau nyerang duluan Oke, itu monsternya Weevil Underwood ya. Campuran antara monster wood sama monster water. Berarti saya akan coba di sini pakai yang gede-gede. Saya udah beli baru-baru loh. Mana ya? Kok nggak ada sih? Water kayak water nggak ya? Water kayak yang nggak usah dah. Ini the Fire Reaper saya pakai. Kemudian, oh belum saya set. Iya, ya udahlah nggak apa-apa, saya akan maju dulu aja. Ini Lamun masuk, kemudian ini. Bar pos level 2, ini level 2, bar. Level 2 ya, Exodianya. Ini level 2 juga nih. Level 3. Sudah. Saya pakai yang level 2 dulu nih. Saya udah beli kartu tadi, termasuk ada si Summon Skull juga. Oke, saya akan taruh di sini. Kemudian Larpas di belakang. Fire Reaper juga di belakang. Sonic Mate di sini. Alamun di sini. Oke, campuran ya. Saya akan summon Lamun atau Fire Reaper dulu lah. Oh, udah langsung nggak bisa ya. Serangga-serangga sama monster water. Saya akan cek dulu dia serangganya apa aja gitu. Sini ada Goki Bor. Kemudian sini ada Larva Moth. Sini ada Goki Bor juga, waternya adalah si Root Water ya. Root Water juga, ini Root Water kayaknya ya. Root Water, saya summon dia. Oke, nggak bisa ya. Tinggal dua lagi yang belum disummon. Langsung maju. Wih, keren. Saya akan tetap fokus untuk summon-summon dulu lah. Masih bisa jalan gak ya? Oh, masih bisa jalan. Saya move.
saya biarin dulu di situ biar dia deketin si siapa tuh yang cewek kategorinya Wood. Nah bener kan, langsung merapat ke situ dia. Gede banget lagi, 190-an. Kayaknya pada jalan dia AP-nya tuh udah 739. Itu lagi, dan posisi jalan juga sama. Saya bisa attack ya, saya hancurin dulu dia nih. Kenanya dikit ya. Saya kira bakalan banyak. Bentar. Kilamun ini nggak bisa. Saya bisa ngetek dia, oh destroy, untung aja. Saya kira nggak bakal destroy. Nyala kau. Sorry, saya mau enter. Nah, kayaknya emang goki borenya itu kita harus hancurin dulu deh. Dia nyerang lagi kayaknya nih. Oh no. Ternyata di sini yang nyerangnya gede tuh ini ya, Earth ya. Karena emang mungkin karena daratannya daratan Earth. Daratan Earth. Oke, apa yang terjadi nih? Bulannya kelihatan. Jadi ada jamur-jamur ya. Jamurnya nyala, kunang-kunang juga pada keluar. Ini nguntungin apa nih? Posisi dia terlalu jauh nih, saya bisa nyerang dia sih. Sebentar. Saya move ke sini. Oh, minus ya. Kalau saya serang jadinya berapa nih? 80. Sebentar guys, saya akan coba apa ya? Kayak semacam simulasi dulu. Ini ada pohon, ternyata saya nggak bisa bergerak, jadi saya kesini. Ini kesini. Ini kesini deh. Saya akan serang dia. Saya serang pakai ini. Tapi saya nggak bisa nyerang lagi ya. Karena monster saya tinggal 4, satu udah mati. Walaulah, gokiborenya harusnya sih mati nih. Dia bakal nyerang apa nih? Oh, nyerang itu, oke. Wih, banyak kali, hampir 200. Not bad. Tapi nggak bagus lah. Sebentar, tinggal dikit ya nih. Oh, nggak kena dong. Ya itu maju dulu dah. Ini saya mau ngejar dia, nggak bisa.
di sini nggak kena, di situ juga nggak kena. Jadi solusinya taruh sini. Ini juga taruh sini. Jadi dua ke atas, dua tetap stay di tempat ya. No, kalah dong. Jadi kalau si itu nyerang, kalah saya. Iya dong. Nah, ini saya bisa killing dia nih. Naik level kayaknya. Oh bener aja. Coba. Saya kira bakal lawan api itu bakal bagus, ternyata enggak. Apinya malah enggak oke-oke banget, bagusan malah tipe earth gitu. Oke, karena saya ngeliat kayaknya earth sama water tuh baik, jadinya saya akan pakai itu juga nih. Sorry guys, ini kayaknya kalahin saya nih, udah di penghujung. Udah nyerang-nyerang, maju-maju terus. Jangan-jangan pas bulan purnamanya kelihatan, jadi nguntungin dia. Bisa jadi sini. Atau dia dapat power up gitu ya. Airnya naik. Oh, iya ya hujan ya. Bener nih water. Water earth sini bagus banget nih. Sorry ya, karena saya nggak tahu situasinya kayak gini coba. Minus semua dong. Udah saya akan coba serang dia. Wah, kecil banget. Kita bertahanlah di sini. N ya. No, destroy. Oke guys, ini kalau kalah saya akan skip. Nanti kalau udah kelihatan menang saya show lagi lah. Ini lama ini, nggak bisa kayak Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories gitu. Ini makin apa? Makin, oh iya. Makin pasang air. Banjiran ya jadinya hutannya. Aduh nih, kekuatan terakhir, saya maju. Oh, dia tipe ininya yang bagus, tipe earth. Earth sama water, entah saya bakal taruh di sini dah. Earth, water, sama... Awis, ada petir. Sama thunder. Destroy dia. Naik level, cuma saya yang kalah ini. Soal tinggal monster water semua ini. Sorry. End turn. Iya ya, area dia ya. Jeger. Ini sama root water ini saya bakal kekill nih. Gue naik level dia.
Makin tinggi kah airnya? Oh, hujannya berhenti. Tapi tetap masih banyak airnya. Oke, ini perlawanan terakhir. Saya maju. Maju ke sinilah. Oke, enter ya. Apa yang terjadi nih? Oh, kelihatan lagi. Ini nguntungin saya nggak ya? Air surut. Oh iya, air surut karena ada bulan ya. Oke, ini perjuangan terakhir. Kita move. Eh, nggak bisa ya. Deketan bisanya perangnya. Perangnya lagi nyerangnya. Dia rasa serang. Dikit pasti, soalnya dia lawannya. Yaudahlah. Saya ulang guys ya. Sorry banget ya. Saya nggak tahu kondisinya kayak gini, coba. Dang, destroy langsung dia. Oke okay guys, ini udah diulang ya. Sorry banget saya skip nih, dan saya ganti formasi. Ini saya beli Thunder yang baru, si Gear Golem. Kemudian ada Earth juga, ada Water juga masih saya pakai. Water kebanyakan Water sih. Saya juga tadi udah mati satu monster tipe Light saya yang sekel gitu. Aduh. Saya nggak tahu formasinya kayak gitu dan saya akan hancurkan dia. Dia tinggal satu nih, tinggal water ini doang. Tambah 4 sama aja ya. Sama aja dah. Oke, destroy dan saya menang. This will finish you. Oke, ini saya skip aja. Siapa ya yang naik level? Oh, nggak ada ya, tapi udah ada yang naik level sih. Si Dolphin ya. Saya kan dapat MP berapa nih? Banyak nih, 100. Oke, level up. Apa yang terjadi kalau level up? Si ininya itu simbolnya. Oh bisa ngebus ya. Oke, saya kasih satu-satu lah. Get star ya. Naik level ke level 3. Saya akan ambil larva mode 1, ini juga ini udah punya 2, jadi saya akan ambil serangga-serangga semua lah rata-rata. Save dulu ya sebentar. Oke, udah beres harusnya, dan kita lanjut aja lah. Sudah clear, saya akan maju ke Mako Water ya. Karena saya lebih dominan water, jadi kita coba water lawan water. Mah, aku nggak pakai celana ya. Kita akan bertarung di tepi, iya kayaknya ya, tepi pantai. Ya, saya skip lagi nih, saya akan fokus dengan Zul-nya aja. Saya nggak tahu nih, si Mako ini campuran motor sama apa lagi ya. Aduh, soalnya di mod ini saya lupa mulu gitu membaca log-nya. Sengaja sih saya begitu biar apa namanya kayak surprise gitu. Oh, dia pakai ini, pakai itu. Kalau dari spoiler gitu jadi kurang enak sih. Water. Apa tuh? Water semua ya? Oh iya, water semua.
Oh, ada satu tipe ini ya, tipe wood ya. Oh, terus ya harusnya lawannya Thunder. Apa saya perlu masukin ini? Masuklah satu ini. Kemudian water-water yang level 2, ini udah level 3 saya masukin. Mega Thunderbolt apa perlu? Perlulah. Itu tadi wood ya, kalau wood itu kalahnya sama angin sih sebenarnya. Red Dolphin masuk. Ini larva emote. Ini saya ada si ini nih. Ini dia, ada dia kan ya. Sama skull, saya mau coba sama skull lah. Ah, masih nyisa, saya coba sama skull satu. Tipe angin ya, angin, saya akan coba masukin angin. Di sini ada Kurama. Seperti cuma Kurama doang angin. Plus 80 lagi ya. Oke, Steel Scorpion aja. Itu boleh lah. Sip, saya manual. Ikan di kanan ya, di sini. Road water juga di sini. Golem di sini. Summon Skull di belakang. Mega Thunderbolt di sini. Steel Scorpionnya di sini. Sip. Saya cek dulu nih water-water dia apa sih. Oh, dia angin ya, bukan thunder ya. Thunder ini kalian mau apa batu? Saya lupa lagi angin, ternyata saya anginnya nggak terlalu banyak sih. Banyak kan thunder-thunder di sini. Ya udahlah, nggak apa, kita maju tergentar dulu aja. Saya akan summon ikan-ikanan dulu. Oh, dia menang lawan cahaya ya. Oke, nggak apa-apa. Lawan light baru si Thunder menang. Langsung maju. Dia tetap pakai strategi defensif ya. Jadi biarin dia pada ada deket-deket sini. Baru saya akan nyerang. Saya akan summon dulu. Sebentar, ini bisa move kemana aja? Oh, minus ya. Oke, kita turun. Ini minus, 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 minus. Ini nambah. Oke, kita turun-turunin dulu aja dah. Minus nih, minus minus, saya pindahin situ karena rata-rata musuhnya pada di sini semua tuh, di kanan semua. Coba saya enter dulu lah, saya pengen lihat pergerakan dia.
Oke. Banyak kali sampai 144. Apa tuh? Itu kapal ya? Iya, kapal tapi bentuknya batu. Bentuknya terbuat dari batu. Ada di mana dia nih? Oh, di situ. Jadi ini ada art di tengah-tengah dan dia naik dong. Oke. Nah, saya akan serang dulu dia. Kena dia. 113. Ini berkurang, di sini naik. Kalau gitu saya akan pindahin ke sini. Turun ke sini. Oh iya bisa ya, saya lupa lagi. Hancur dia harusnya sih. Nah, destroy satu. Kepiting, ngapain namanya maju ke situ dia? Jager. Oke, saya langsung enter lah. Itu si Mega Thunderboltnya udah mau hancur itu. Saya nggak berani gerak-gerakin. Jadi kayak bantu-bantu support gitulah, bantu-bantu nyerang. Ih. Kalau di darat gini kurang bagus dah. Ini baru summon itu coba. Maju. Nah. Banyak nih. Kita serang dulu penguin. Oke, itu udah kena. Bentar, nyampe nggak penguin ya? Oh, nggak nyampe, berarti mundur. Saya mundurin dah. Nah. Mundur ke sini. Ini ke sini. Serang ya, karena attack-nya naik lumayan tuh. 82. Gak lumayan juga. Jadi 200 ininya healthy bar-nya. Atau HP ya, SP. Healthy point. Luar biasa dia ngajakin Metal Summon Skull. Ini kalau kesini. Oke, di sini dah. Ini mundur. Mundurnya jangan ke situ dong.
coba saya kesini dah. Oke, destroy dia. Dar. Oke sih, masih aman nih. Naik level lagi jadi level 4. Mantap ya, sebentar-sebentar. Ini pada bergerak ke sini semua. Sama sekali akan saya coba taruh sini. Ini saya akan taruh sini. Taruh sini dan saya akan habisi dia. Berarti dia tinggal 1, 2, oh masih ada 3 ya. Enter. Kayaknya hancur tuh. Ini saya terusin nih. Bentar. Nah. Sip, sengaja saya pancing dia mendekat ke sini ya. Jadi biar dia terpecah gitu, ntar ada yang lari ke sana, ada yang lari ke sini gitu. Nah, saya udah menggerombol di situ. Mainnya menggerombol saya. Sebenarnya nggak boleh sih kayak gerombol-gerombol gitu. Bakal nguntungin dia gitu. Nah, tapi kan dengan begitu jadinya dia maju. Ada event apa lagi nih? Oh, nggak ada ya, aman. Kalau di sini nggak kena-kena, nggak kena siapapun di sini ya. Saya bisa ngetek dia nih. Saatnya sama sekali beraksi. Bentar ya. Yang jalannya unik dulu nih. Oh, kena dia. Oke, saya hancurkan dia. Destroy dia. Naik level jadi level 3. Sorry. Ini kesini ngekill ini. Sebentar, ini dulu. Saya bisa ngetek dia. Biar ya dikit-dikit juga, yang penting bisa ngurangin HP-nya dia gitu.
Enter. Udah 2 lawan 5. 5 tuh berapa tuh sayang? 5 ya. Berhadapan dengan Summon Skull dia. Langsung kill dong. Oh iya, Summon Skull tinggal segitu ya darahnya. Oke, saya langsung gugur 2. Sudah, ini kayak sudden death gitu lah. Karena walaupun 4 biji juga tetap aja belum tentu bagus ya. Coba saya kesini nggak bisa, bisa ke dia. Saya attack dia. Kena ya, tapi kenanya dikit-dikit gitu. Ini keren juga sih crackernya nih. Oke, saya kill. Ini hebat juga sih Dolphin nih. Saya kira bakal hancur dulu Dolphin. Gak taunya dia udah berapa kali yang ngancurin monster. Oke, tinggal 4 lawan 1. Apakah saya bisa menang? Dia bergerak nih, di tanda-tanda dia tuh udah kayak udahan aja lah gitu. Kita mulai nyerang dari dia dulu ya. Dia nggak mau bergerak, coba. Makin menjauh dia. Naik level ya tuh, keren juga tuh. Kalau saya bisa dapetin itu, mungkin bisa keren ya. Oke guys, menang ya. Saya kira bakalan kalah. Dia tinggal satu juga, saya tinggal satu. Jigel. Oke guys, hari ini saya stop dulu sampai sini ya, sampai si Maku Tsunami. Saya udah capek lah beginian. Ini lamanya jalan-jalannya itu loh. Jadi kalau jalan-jalannya bisa dipercepat sedikit aja mungkin lebih enak ini. Habis motor saya tinggal kalah jengking doang. Oke, saya skip-skip ini percakapannya. Naik level di level 2.
dapat 400-an ya, lumayan lah. Saya kena bilang tadi dah ini. Level 3 nih. Fin Kraken juga. Fin Kraken atau apa nih? Fin Kraken lah saya ambil. Udah enggak usah lagi ya. Sip. Oke, ini udah clear, ini udah clear, berarti tinggal 1, 2, 3 ya. Oke, saya lanjutkan lagi minggu depan dan saya ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa pada nostalgia berikutnya. Dadah.